Ini adalah sistem tata surya, dan ini planet rumah kita, Bumi. Hai, aku astronot Kiki. Selamat datang di pangkalan peluncuran roket di Bumi. Ayo kita rasakan kehidupan astronot bersama-sama, dan lakukan perjalanan ke sistem tata surya untuk menjelajah alam semesta yang misterius. Ganti menjadi pakaian astronot terlebih dulu. Pakaian ini dapat melindungi pakaian angkasawan. Kencangkan gesper dengan sarung tangan. Helm. Sepatu. Pergantian pakaian selesai. Ayo kita pergi ke lokasi peluncuran dan menuju alam semesta. Kamu sudah siap? Ayo kita menuju ruang angkasa. Tekan tombol dan luncurkan roket. 3, 2, 1, meluncur! Tekan tombol dan percepat roket. Biasa, ayo kita menuju alam semesta. Kita dapat mengambang di sekitar stasiun ruang angkasa karena tidak ada gravitasi di sini. Seseorang sedang mencoba menghubungi kita. Ayo kita jawab. Aku Dr. Miu Miu. Aku sedang belajar komposisi sistem tata surya. Kita berharap kamu dapat pergi ke sistem tata surya dan membuat peta antar planet. Oke, kita pasti akan menyelesaikan misi. Ikuti ikon untuk mencari planet di sistem tata surya dan tandai mereka pada peta antar planet. Matahari. Matahari di pusat sistem tata surya. Penampakannya berupa bola api merah oranye dengan massa 330.000 kali massa bumi. Suhu permukaannya dapat mencapai 6.000 derajat Celcius. Matahari mengalami erupsi terus-menerus yang memberi kita cahaya dan panas. Matahari. Mars. Mars adalah planet keempat dari Matahari dan masanya hanya 10% dari masa Bumi. Penampakan permukaan Mars yang berwarna merah oranye disebabkan oleh biji besi. Terdapat karbon dioksida padat dan air di Mars, sehingga ada banyak spekulasi tentang kehidupan di Mars. Bulan adalah satelit alam bumi. Dia mengitari bumi dan berputar pada porosnya secara bersamaan. Permukaannya dipenuhi kawah yang terbentuk oleh benturan benda-benda yang lebih kecil. Karena bulan jauh lebih kecil dibandingkan bumi, gravitasinya jauh lebih kecil dibandingkan dengan bumi. Kamu dapat melompat sangat tinggi di bulan. Bumi. Bumi adalah planet ketiga dari Matahari. Bumi adalah planet yang kita tinggali dan terlihat biru dari luar angkasa. Bumi berputar mengelilingi Matahari dan sudut serta jarak sinar Matahari bervariasi yang menyebabkan musim semi, panas, gugur, dan dingin.
Venus. Venus adalah planet kedua dari matahari. Planet ini adalah kembaran bumi dengan massa hampir sama dengan bumi. Venus adalah bintang paling terang kedua di langit malam setelah bulan. Planet ini juga memiliki gunung berapi terbanyak di sistem tata surya. Sejauh ini ada lebih dari 1.600 gunung berapi besar ditemukan di Venus. Merkurius. Merkurius adalah planet terdekat dengan matahari di sistem tata surya. Planet ini juga yang terkecil di sistem tata surya, hanya sedikit lebih besar dibandingkan bulan. Suhu permukaan Merkurius berkisar antara minus 173 derajat Celcius di malam hari dan 427 derajat Celcius di siang hari, sehingga mengakibatkan perbedaan suhu yang besar. Oke, peta antar planet sudah siap. Selamat, kamu telah berhasil menyelesaikan misi. Aku telah menerima peta antar planet dan aku dapat melanjutkan penelitianku. Terima kasih. Ini tugasku. Lihat, satu keping energi digunakan tiap kali kita menyelesaikan sebuah misi. Waktunya berolahraga. Ayo kita cari tahu cara astronot berolahraga. Amankan dengan sabuk terlebih dulu agar kamu tidak terbang kemana-mana. Tahukah kamu bahwa astronot perlu olahraga di ruang angkasa agar mereka tidak mengalami atrofi otot? Oke, kita telah menyelesaikan olahraga di ruang angkasa. Kita kehabisan energi. Ayo kita kembali ke bumi untuk melaporkan misi. Astronot Kiki, selamat atas keberhasilan misi ruang angkasamu. Ini hadiah untukmu. Selamat karena telah memenangkan rencana penjelajah planet.